Nak fokus sikit. Tadi terlelap. Kecil sangat. Bapa tu pergi bang. Nak tengok tu. Bapa tak sakut dah tapi ni. Seksi ke waktu tu. Anjir tak nak tengok ni. Dia pasal dia kata tu. Tidak rasmi BN menang. Tak ada pergi kat masa saya berada tidur ni. BN pula. Tadi kira separuh baru. Tak ada yang kata lega tu. Tak hilang ke? Itulah orang ajak mandi laut tak nak ada. Esok dia tu. Oh kata nak buat dekat tu. Tak tu lagi ya. Kata orang tu lagi. Masalah gata dengan orang mandi laut. Dia nak kata buat rawatan tu tak nak pergi. Yang booking lah. Dulu-dulu nak cerita beri saja je nak rekod. Pak saudara aku lah, pak sepupu aku lah. Yang salah seorang duduk situ, yang doktor tu. Profesor Datuk. Datuk. Hah? Dok? Apa? Apa bau ke? Profesor Hussein Yi yang? Hussein Yi pula dah. Profesor Hussein. Tak kira nama apa, lupa. Nama apa? Hussein Ali. Tak dara, nama apa dah ingat dah ini. Ayu baik nampak tak dara tu. Masa cek-cek. Tengok muka macam takut. Baik, benar. Kita balik duduk. Mek ni kapal Mek lah. Oh. Kapal lakluk. Mek dengan bangga dengan aku kapal dia. Biar dia duduk jauh. Tapi memang kapasar dia. Alak duduk. Dia aku Haji Hussein. Haji Hussein. Pakcik Hussein. Memang dia nak balik duduk lalu lah. Pasal dia pecah. Tapi Allah buat jalan cerita dia. Lepas 10, bukan 10 tahun dah. 10 hari lepas pecah meninggal. Dia kalau pilihan raya Malaysia ni memang hari-hari yang kita ngadak muka dia. Dia bagaimana analisis politik. Dia ketua jabatan antropologi lah. Lepas apa tahu tak siapa yang ganti dia lepas dia meninggal. Dia meninggal tu lah sama dia retired dah lepas dia meninggal. Pesyarah tu yang menggagap. Tak menggagap. Tak ma'ekan ayu. Kalau dia luar dia masihkan je ayu. Aku kata entah boleh lah. Popa. Ini just aku ingat nama pesyarah-pesyarah tu aku lah. Kan ayu buat ke dia. Lepas tu dia beranak lah. Tak ayu mendengar cerita tu lah. Lepas tu buat sesi lain. Tapi pada cek tau tu. Kita bagi hadiah kat dia. Lepas tu siap buat letak surat minta maaf. Sebab dia kena marah apa Pakcik Hussein. Buat rupa, buat udok kena muka. Sebab dia lebih tinggi dia kena. Dia kata, wah buat rupanya dia kata. Mungkin dia kena maki. Dia kata, bukan maki. Orang kata kena sound. Dan dia pun, ayu kata, sebab ayu nak ajar kelas je waktu tu. Waktu tu dia sama. Kelas Dr. Mariani ke waktu dia waktu yang sama. Jadi kelas Dr. Mariani nak masuk. Kelas dia pun nak masuk. Kelas dia ni terpaksa masuk sebab fakulti luar, kaunseling. Jadi dia kena wajib ambil sikit jam kredit. Jadi dia pergi melutup. Lelah kali pergi melutup dia. Dia tak ada doktor. Saya nak bagi hadiah ni. Ayu ingat pergi nak cari barang anak dia. Pergi make ready 4 jam. Nak cari mainan budak yang sesuai. Ayu kan saya idea. Baik nak bagi hadiah barang. Nak pilih orang gede-gede patut dia pun. Janganlah dia kata. Awak nak bagi kat saya dia kata. Sebab awak tu student dia kata. Dah student pun kita kahwin dah kan pak. Jangan pasirkan duit macam tu. Ayu dia dah tahu dah dia tak ada sekat cinta. Kalau aku bagi direct akan dia ambil. Patut dia kata sekat cinta minta maaf lah. Gede. Tapi Ayu tak dapat. Bila Ayu present macam tu dia kata. Awak cikgu eh? Ayu angkut je lah biar.